pemirsa, kali ini kita akan sosialisasi tentang COVID-19, yaitu ke daerah mana, Pak? Wilayah Keramat Mulia. Wilayah Kecamatan Keramat Mulia. Keramat Mulia. Ya. Dengan susunan tim masih tetap. Wud sebagai masih PPS. Kasih penggerakan. Ibu Untin mewakili Pananan yang belum hadir. Kemudian Untin. Juga Pak Uci. Kasih obat. Ada ditemani sama Pak LKB ya, Pak? Ya, sama penyuluh KB Ahli Madya Pak Johana dari Kecamatan Keramat Mulia. Hari ini kita akan melaksanakan wawar publikasi tentang pencegahan COVID-19 di wilayah Kecamatan Keramat Mulia. Nanti juga diikuti oleh TPD setempat. TPD ya? Ya, TPD. Oke Pak, barangkali ada himbauan buat khususnya untuk wilayah seluruh warga Kabupaten Kuningan umumnya se-Jawa Barat. Ya, kita ikuti himbauan Bapak Presiden karena COVID ini sangat berbahaya. Jadi yang utama adalah kita diam di rumah, work from home lah. Terus jaga jarak ketika berbicara dengan orang lain. Kemudian sesering mungkin lakukan cuci tangan menggunakan sabun. Kalau tidak punya atau disinfektan lainnya atau kalau punya hand sanitizer ya. Ya kalau tidak punya itu pakai itu aja, pakai sabun sesering mungkin cuci tangan. Jadi kita ikuti himbauan pemerintah pusat agar penyebaran virus ini bisa diatasi dengan langkah-langkah seperti itu. Itu saja, Pak. Buat para perantau yang belum bisa mudik, bagaimana ya, Pak? Ya, ikuti petunjuk pemerintah kalau bisa tidak mudik. Tidak mudik, ya. Karena dikhawatirkan membawa virus ke daerahnya itu. Berarti pemerintah bukan tidak sayang karena bukan, itu semua karena bukan. Demi kita untuk kita ya, semua ya. Untuk warga masyarakat kita semua. Iya. Oke, terima kasih Pak. Iya. Kita lanjut. Oke, pemirsa, itulah himbauan dari ketua tim regu kita dengan Pak Kasih penggerakan Bapak Wud. Baik, kita lanjut. Kita akan menuju ke sosialisasi COVID-19 ke wilayah Keramat Mulia.
kumpulan orang-orang. Hindarilah pertemuan. Hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara dengan orang atau ketika ketemu orang. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Kami tim UPN Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kuningan agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan droplet. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang. Hindarilah pertemuan. Hindari berkunjung ke tempat keramaian. Dan hindari keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Lakukan diam di rumah dan selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk warga Kabupaten Kuningan. Kami tim MUPEN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan menghimbau kepada semua warga masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19.
Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan atau droplet. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan. Hindari berkunjung ke tempat keramaian atau kurangi keluyuran. Lakukanlah jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Dan usahakan diam di rumah dan selalu berdoa. Kami tim MUPEN, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan menghimbau kepada semua warga masyarakat Kabupaten Kuningan agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19.
Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan atau droplet. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Usahakan selalu berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, kami tim Mopen, Dinas Pengendalian Penduduk, Kartukum Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kuningan, menghimbau kepada semua warga masyarakat Kabupaten Kuningan agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan atau droplet. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan yang dianjurkan. Hindarilah perkumpulan orang-orang. Hindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Usahakan selalu berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Coronavirus umumnya ditularkan
disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang, hindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, hindari berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukanlah jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Usahakan selalu berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Pagi kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, kami menghimbau kepada semua warga masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan atau droplet. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan yang dianjurkan. Hindari kumpulan orang-orang, hindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, hindari berkunjung ke tempat keramaian atau tidak keluyuran. Lakukanlah jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Usahakan berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, kami menghimbau agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang, hindari pertemuan yang tidak perlu, hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketemu orang. Usahakan selalu berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Selamat pagi kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. Kami menghimbau agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan yang dianjurkan. Hindari kumpulan orang-orang, hindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, hindari berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan
jaga jarak 1 meter. Ketika berbicara atau ketika bertemu orang, dan usahakan selalu berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Pada masyarakat Kabupaten Kuningan, kami menghimbau agar diri kita, pribadi, keluarga, dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika bertemu orang. Usahakan berdiam diri di rumah dan selalu berdoa. Masyarakat Kabupaten Kuningan, kami menghimbau agar diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus corona. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindari kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Usahakan berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa.
Selamat pagi kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. Kami menghimbau agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus corona. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindari kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukanlah jarak, jaga jarak 1 meter ketika berkomunikasi atau ketika ketemu orang. Usahakan berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Pada masyarakat Kabupaten Kuningan, kami menghimbau agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus corona. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang, hindarilah pertemuan yang tidak perlu, hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak perlu. Mupen Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan mengimbau kepada semua warga masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika berkomunikasi atau ketika ketemu orang. Usahakan diam di rumah dan perbanyak berdoa. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Dewi di mana sih Dewi? Terus. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika berkomunikasi dan bertemu orang. Usahakan diam di rumah dan perbanyaklah berdoa. Untuk warga masyarakat Kabupaten Kuningan, kami mengimbau agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus corona. Langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan.
pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kuningan menghimbau kepada semua warga masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin untuk mencuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang, hindari pertemuan, hindari berkunjung ke tempat yang beramai dan kerumunan. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Diam di rumah dan berdoa. Untuk warga masyarakat Kabupaten Kuningan, kami tim UPEN Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan menghimbau kepada warga masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Corona virus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang, hindari pertemuan, hindari berkunjung ke tempat yang keramaian atau kerumunan. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika bicara atau ketika ketemu orang. Diam di rumah dan berdoa. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kuningan menghimbau kepada warga masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga, masyarakat semua terhindar dari penularan virus COVID-19. Corona virus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindari kumpulan orang-orang, hindari pertemuan, hindari berkunjung ke tempat yang berkerumun. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika ketemu orang. Diam di rumah dan berdoa. Masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus corona. Corona virus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang, hindari pertemuan yang tidak perlu, hindari berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak 1 meter ketika berkomunikasi atau ketika bertemu orang. Usahakan selalu berdiam diri di rumah dan perbanyaklah berdoa. Dari
menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang, hindari pertemuan yang tidak perlu, hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak ketika berkomunikasi atau ketika ketemu orang. Usahakan selalu berdiam diri di rumah dan berbanyaklah berdoa. Kepada masyarakat Kabupaten Kuningan, kami menghimbau agar diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus corona. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukanlah sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindari kumpulan orang-orang. Hindarilah pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak ketika berkomunikasi atau ketemu orang. Usahakan berdiam diri di rumah dan perbanyak berdoa. Masyarakat Kabupaten Kuningan, kami tim Pusat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan menghimbau kepada semua warga masyarakat agar diri kita pribadi, keluarga, dan masyarakat semua terhindar dari penularan virus corona. Coronavirus umumnya ditularkan melalui kontak langsung dan percikan. Maka lakukan sesering mungkin cuci tangan menggunakan sabun atau disinfektan yang dianjurkan. Hindarilah kumpulan orang-orang. Hindari pertemuan yang tidak perlu. Hindari berkunjung ke tempat keramaian dan tidak keluyuran. Lakukan jaga jarak ketika berkomunikasi atau ketika ketemu orang. Usahakan selalu berdiam diri di rumah dan perbanyaklah berdoa.